Saudara, jalan tol baik Trans Jawa maupun Trans Sumatera hingga kini masih menjadi favorit warga, terutama bagi pemudik saat jelang hari raya. Yang terpadat biasanya adalah jelang Lebaran. Nah, tentu rest area atau tempat istirahat dan pelayanan atau TIP menjadi penting saat mudik. Supaya mudik lebih asik, pengelola jalan tol sudah semestinya menyediakan fasilitas demi kenyamanan bagi para pemudik. Juga di tahun 2023 ini, pemerintah bertekad menambah jumlah rest area. Saudara, ada 3 tipe rest area, yakni tipe A, B, dan juga C. Rest area dengan fasilitas terlengkap adalah tipe A. Menjadi pembeda dengan tipe lainnya, tipe A ada pom bensin alias SPBU. Dan beberapa area SPBU lengkap dengan bengkel ban. Yang pasti saudara sudah ada di tipe A adalah fasilitas seperti minimarket, restoran, ATM, center, toilet, masjid, atau musola. Dan saudara, bagi Anda pemudik yang akan menempuh jalur tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, mungkin dalam perjalanan Anda akan kehabisan bensin atau ban mobil Anda kempes mungkin. Anda tentu membutuhkan rest area tipe A ini dengan kelengkapan fasilitas seperti ini. Nah saudara, agar Anda lebih asik, catat di kilometer berapa saja rest area terlengkap di tipe A ini. Kita ke Pulau Jawa terlebih dahulu saudara. Jaringan jalan tol Trans Jawa membentang antara pelabuhan Merak di Cilegon, Banten hingga pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun baru beroperasi hingga ke Probolinggo saja. Dari Cilegon hingga Jawa Timur, lokasi rest area akan disebut kilometer atau KM sekian A seperti itu. Mulai Merak hingga Jakarta, rest area terlengkap ada di KM 68, KM 45 di tol Tangerang Merak, serta KM 14 di tol Tangerang, Jakarta. Selanjutnya saudara, dari Jakarta ke Cikampek, rest area tipe A ada di KM 19, KM 39, dan KM 57. Kita menyambung dari Cikampek, ada ruas tol Cikopo Palimanan, disebut juga Cipali. Rest area tipe A ada di KM 102 dan KM 166. Nah, di gerbang tol Palimanan Anda sudah jalan terus saudara. Meski laju kendaraan agak terhambat dengan banyak gardu beton atau tap-in yang masih berdiri di sana. Kita lanjut dari Palimanan ke Pemalang. Rest area tipe A ada di KM 207 ruas tol Palimanan Kanci. Juga di KM 228 di ruas Kanci Pejagan. Sementara itu saudara, dari Pejagan ke Pemalang, Anda hanya akan menemukan rest area tipe B, yakni tanpa fasilitas SPBU. Lalu selanjutnya saudara, di tol Pemalang Batang, rest area tipe A di KM 379 dan KM 344. Namun sayang, dari sini yakni dari Batang ke Semarang, tidak ada rest area tipe A. Kita lanjut dari Semarang hingga ke Solo. Di ada rest area tipe A di kilometer 429. Kemudian selanjutnya ada juga di KM 519, 575, dan 626 untuk ruas tol Solo Ngawi hingga Kertosono. Dari Kertosono hingga ke Surabaya, rest area tipe A hanya ada di KM 725 dan 754, saudara. Juga di KM 819 dan KM 833 dari Pasuruan ke Probolinggo. Dari Probolinggo, saudara, kemudian akan lanjut ke Banyuwangi. Namun ruas Pamungkas ini masih dalam proses pengerjaan alias belum beroperasi. Saudara, sekarang kita balik arah. Yang selanjutnya lokasinya disebut KM sekian B, seperti itu. Dari Probolinggo hingga ke Semarang, inilah lokasi rest area tipe A. Dari Probolinggo ke Pasuruan hanya ada rest area tipe B. Namun dari Pasuruan hingga ke Semarang, rest area tipe A ada di KM 753. Selanjutnya KM 726 untuk ruas Surabaya-Kertosono, juga KM 626, 575, dan 519 untuk ruas Kertosono Ngawi dan Solo. Selanjutnya saudara, di ruas Solo Semarang menuju Batang hanya ada rest area tipe B. Namun dari Batang ke Pemalang, rest area tipe A ada di KM 389, KM 360, dan KM 344. Selanjutnya saudara, sementara dari Pemalang ke Palimanan, rest area tipe A
ada di KM260, KM229, KM208. Kita lanjut menuju Jakarta. Rest area terlengkap ada di KM164 dan 101 dari Palimanan menuju ke Cikampek. Juga di KM62, 42, dan KM6 dari Cikampek ke Jakarta. Saudara dari Jakarta ke Merak, Cilegong, Banten. Rest area tipe A ada di KM13, juga di KM43 dan KM68 di ruas tol Tangerang Merak. Lalu saudara, untuk Anda pemudik ke Pulau Sumatera, catat rest area terlengkap tipe A dari data pengelola tol Trans Sumatera, Utama Karya dan tim riset Kompas TV. Tidak sebanyak di tol Trans Jawa, namun sudah ada beberapa rest area terlengkap. Kita lihat saudara, dari pelabuhan Bakaheni ke Terbanggi Besar atau ruas tol Bakter, yakni di KM49, 87 dan 116. Arah sebaliknya saudara ada di KM116, 87 dan 20. Kemudian dari ruas tol Terbanggi Besar Pematang Panggang hingga Kayu Agung atau Terpeka, rest area tipe A ada di KM163, 234 dan KM311. Dan untuk arah sebaliknya ada di KM215 dan 172. Atau disebut rest area KM215B dan 172B. Selanjutnya saudara, untuk Anda yang memiliki mobil listrik, data dari PT Utama Karya di ruas tol Terpeka ini juga sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Ini Anda lihat, pom bensinnya pasti akan berwarna biru. Dari Terbanggi Besar saudara, lokasinya ada di KM277A dan KM163A. Dan arah sebaliknya atau arah B, yakni rest area KM172B, 269B, dan sesudah tol Terpeka, belum ada data rest area tipe A hingga di gerbang tol Palembang Indralaya atau Palindra. Namun saudara, di ruas tol Pekanbaru Dumai atau ruas Permai, ada rest area tipe A di KM45 atau 45A. Dan arah sebaliknya di KM56 atau 56B. Begitu juga saudara, di ruas Medan Kuala Namu Tebing Tinggi atau MKTT, ada parkir, masjid, SPBU, dan toilet di KM65 di kedua arah atau 65A dan B. Bagaimana saudara, sudah ada catat? Jangan lupa juga untuk mencatat nomor call center di jalan tol untuk keadaan darurat. Dan sebaiknya saudara tak perlu menunggu bensin kendaraan Anda habis di jalan. Jika menjumpai pom bensin di jalan tol, segera isi bahan bakar mobil Anda. Ingat, patuhi ketentuan dan tata tertib di jalan tol. Juga pastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik Anda. Satu kartu hanya untuk satu kendaraan saja. Semoga saudara, informasi ini berguna agar mudik tambah asik.